Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para sahabatku semuanya, para kawan-kawanku semuanya, para kolektor koin, kolektor barang antik seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya mau menginformasikan tentang harga turunnya uang kuno ini, yaitu uang kuno 100 rupiah yang bergambar perahu pinisi atau perahu layar tahun 1992. Jadi kenapa uang ini harganya turun, yang kemarin-kemarin tuh dijual sampai dengan harga 75 juta rupiah, tapi saat ini dijual dengan harga 22 juta rupiah. Sebelum saya lanjutkan, untuk para kawanku semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah bergabung di channel saya ini. Dan untuk para kawanku semuanya yang belum bergabung di channel saya ini, silahkan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, para kawanku semuanya, uang kertas ini, uang 100 rupiah bergambar perahu pinisi ini, harganya sekarang menurun 70%. Jadi dikarenakan penurunan uang kertas ini, dikarenakan adanya persaingan antara jual beli uang kuno. Karena uang 100 rupiah ini ada yang dijual terlalu murah dan ada yang dijual terlalu mahal. Jadi rata-rata uang kertas 100 rupiah ini bisa dijual dengan harga yang sangat standar. Karena peminatnya juga nantinya akan banyak. Kalau uang kertas ini dijual dengan harga di atas rata-rata yang sangat mahal sekali, uang kertas 100 rupiah ini nggak akan laku. Jadi untuk para kawanku semuanya, di sini saya sudah mengumpulkan datanya dan sudah menyimpan harga yang tepatnya. Jadi di video saya ini ada harga uang kertas ini yang bulan kemarin itu dijual dengan harga 75 juta rupiah. Jadi sekarang turun kurang lebih itu 70%. Jadi harganya sekarang saat ini adalah 22 juta rupiah. Jadi langsung saja kita lihat daftarnya. Di sini lengkap dengan deskripsinya dan keterangan tentang uang kuno. Jadi uang kertas 100 rupiah yang bergambar perahu pinisi ini khusus tahun 1992 ini memang sistem penjualannya ini sangat ketat sekali atau persaingannya sangat banyak. Oke, langsung saja kita cek harganya para kawanku semuanya. Bisa diperhatikan para kawanku semuanya, di sini harga uang kuno, yaitu uang kuno 100 rupiah bergambar perahu layar, dulu dihargai dengan harga 75 juta, sekarang diturunkan 70% jadi 22 juta rupiah. Tepatnya 22.740.000 rupiah. Bisa diperhatikan di deskripsi produk. Di sini mereknya koleksi uang kuno, kategori hobi dan koleksi. Jadi uang ini asli dari Bank Indonesia, kondisi baru layak koleksi. Jadi sangat cocok untuk dijadikan mahar, koleksi hadiah dan lain-lainnya. Harga di atas merupakan harga per satu lembar. Wow, luar biasa kawanku. Jadi kalau ingin order sekarang bisa dilihat di apa ini, di situs ini. Di sini ada alamatnya. Alamat bisa chat sellernya di sini, namanya Dion Silver. Di sini bisa langsung ikuti atau di chat. Main SMS di seller saja.
Dan di sini kita perhatikan spesifikasi dari uang kertas ini, yaitu uang kertas 100 rupiah bergambar perahu layar ini. Bisa diperhatikan para kawanku spesifikasinya, brand koleksi uang kuno, kode SKU DIS 600320018 dan kode produk MTA 9933973. Oke, begitulah para kawanku semuanya. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.